Ini teman-teman, hari ini aku ada di Dusun Batu 2. Dusun Batu 2 itu mungkin banyak yang nggak tahu ya. Dusun Batu 2 itu ada di antara Wai dan juga Liang. Oke, kayaknya kita mau main drone di sebelah bawah. Jadi sebelah bawah sana bagus tuh ya, kita main drone. Tapi alhamdulillah hari ini cuaca bagus. Nah, di sana adalah Pulau Harukung. Kalau dari sini tuh kelihatan dekat ya. Dan kita jalan lagi ke bawah nih teman-teman. Kita melihat pantainya tuh kayak gimana. Dan ini lokasinya cukup tersembunyi sih. Saatnya kita jalan lagi teman-teman ke bawah. Kita bakal lihat keindahan pantainya kayak gimana. Oke. Tapi teman-teman jangan lupa di like, subscribe dan juga komen YouTube aku ya. Nanti kita akan ketemu di bawah. Oke. Untuk menuju pantai Dusun Batu 2, kita harus melewati jalan kecil yang menurun hingga ke perkampungan. Sepertinya jalan ini hanya muat untuk satu mobil. Oke nih teman-teman, aku udah ada di pantainya. Jadi ternyata apa ya, semua pesisir dari pantai yang sini tuh emang dibikin kayak talit ya, beton. Dan aku di depan masjid. Masjidnya tuh terbengkalai di sini ya. Kayak kalau teman-teman lihat di belakang tuh kayak nggak difungsikan lagi masjid ya, aku nggak tahu kenapa ya. Nah sekarang sih emang lagi ombak tuh ya, kalau teman-teman lihat ya. Nah, oke, sampai sini aku bingung mau main drone kemana coba ya, soalnya pantainya tuh emang nggak ada, pantainya emang udah dibikin beton semua ini. Dan jalan ini ternyata itu nyambung sampai ke Dusun Wainuru. Kemarin kan aku sempat main drone berapa kali kan di Wainuru kan. Dan kita lihat gimana daerah ini teman-teman. Oke, kita udah siapin drone nih. Saatnya kita main drone. Tersembunyi dan sekilas terpencil. Mungkin ini pertama kali ketika kamu datang ke Dusun Batu 2. Lokasinya berada antara Desa Wai dan Desa Liang, Maluku Tengah. Sepintas terlihat, Dusun Batu 2 berada di bawah bukit. Jika bukitnya dijadikan tempat berladang, maka pesisirnya merupakan pemukiman. Jika air surut, pesisir ini bisa terhubung ke Dusun Wainuru dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Kita hampir tak bisa menemukan pasir pantai ketika air pasang. Beton mengelilinginya. Bongkahan karang yang berada di tengah laut ini merupakan lokasi pemancingan ikan dan cumi-cumi. Ini adalah aktivitas nelayan yang sempat terambil oleh kamera drone. Pemandangan yang berbeda terlihat di Laut Wai, sebuah kapal berlabuh. Menurut warga lokal, ini merupakan kapal Turki. Oke nih teman-teman, tadi kita udah main drone dan banyak anak kecil. Katong kenalan bisa, Seng? Bisa. Bisa. Ini nama siapa? Akmal. Akmal. Akmal ini? Randi. Randi, Akmal Randi ini? Al. Diva. Diva. Al. Al. Ini? Calu. 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 Ini? Sandi. Ini? Amal. Banyak. Kalau ini Awad. Muslim. Ayah. Ayah.
Awan jago itu. Awan kecil ini. Awan jago. Awan jago. Awan jago. Ini siapa yang mancing? Ini Kang apa? Jadi teman-teman anak kecil sini tuh kayak sudah terlatih buat mancing. Nah ini nih hasil ikannya nih, masih ikannya masih hidup cuy. Keren ya, ikannya masih hidup. Masih hidup cuy, masih gerak-gerak cuy. Ikan ini namanya ikan apa? Kampogo. Terus tumpah saya tumpah. Tumpah aja? Katanya dia. Tumpah di atas itu sampai bersih. Ini siapa pun mau mobil ini? Bisa naik kasih mobilnya. Oke, nah ini alat pancingnya. Wih, kecil-kecil pintar mancing, pegang, coba. Ini ikan. Ciko. Ikan ciko. Iya. Kok ada kumisnya? Ini ada kumis, eh. Ikan ciko. Nanti cuci ya. Oke. Pintar cuy. Ini masih hidup cuy. Masih hidup. Ini masih hidup. Gerak dong. Gerak dong. Ini giginya tantang. Oke, thank you teman-teman semuanya. Wih, tadi kita udah main drone. Main drone di mana? Tadi kata main drone, kata sampai di sana yang ada. Ada mangga sontong. Itu siapa? Siapa bapak yang ada mengson? Siapa bapak? Ini. Ini. Oh, apa lagi? Harus nanti om ini foto sama bapak. Ya. Iya. Bapak ya, tapi masih banyak. Kasih mau kasih terbang drone sana. Oke semuanya, nanti kita ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Bye bye.